Sobat Bus, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengenai kita? Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dibebas tugaskan. Unggahan tersebut dikaitkan dengan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dan tuntutan pendukung Anies Baswedan. Wah, apa ya Ketua Umum PSSI dibebas tugaskan? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 12 Juli lalu, klaim mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI dibebas tugaskan adalah disinformasi. Faktanya, klaim yang beredar tidak ada kaitannya dengan video yang beredar. Narator dalam video tersebut membacakan tentang pemakaian Jakarta International Stadium atau JIS untuk Piala Dunia U17. Negara itu, foto yang dipakai merupakan aksi demo Jackmania terkait pendirian PT Persija Jaya Jakarta pada Agustus 2011 lalu. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita ya dengan teliti. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Ria.